saya lagi di yayasan hati saya terdalam, tidak ada niat sama sekali dari saya untuk mendatangkan kerusuhan ini, karena dari hati saya terdalam saya menghargai perbedaan, saya mencintai rekan-rekan saudara mayoritas saya yaitu umat muslim, dan biarlah kedepannya kita tutup kelam kita dan kita maju lagi pada hal-hal yang lebih baik. Kepada yang merasa tersinggung, kecewa dan marah, izinkan saya datang dengan segala kerendahan hati menyampaikan maaf saya. Mari klarifikasi, dan beliau sudah membuat statement mohon maafnya dari semua kesalahan yang ada dengan apa yang diucapkannya yang viral itu. Kami Majelis Ulama Indonesia sudah mendengarkan, dan saya kira kami memberikan penjelasan kepada semua umat Islam bahwa marilah kita memaafkannya, karena memang itu adalah suruhan agama. Kenapa mungkin demikian? Wasyawirhum fitnah. Kita berikanlah maaf yang sebaik-baiknya, dan beliau berjanji tidak akan menyampaikan sesuatu membanding-bandingkan apa ibadah yang dilakukan oleh umat Islam dengan umat yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.